Salam buat sahabat Bro Bali. Saat ini saya sudah berada di Desa Tenganan Dau Tukat, di mana di sini di depan Candi Bentar. Saya akan memasuki wilayah atau Desa Tenganan. Oke, di sisi kiri dan kanan kita sudah bisa melihat keaslian dari wilayah Desa Tenganan Dau Tukat ini. Hari ini saya akan mendokumentasikan tradisi metekrok, yang mana di sini tradisi metekrok dilaksanakan satu kali setahun dalam kalender desa adat Tenganan. Oke, di sini kita bisa menyaksikan gerbang atau depan pintu dari rumah penduduk Desa Tenganan Dau Tukat yang mana bernama Angkul-Angkul. Oke, di sini juga terdapat hiasan penjor upacara. Oke, warga sudah mulai bersiap-siap untuk pelaksanaan upacara metekrok yang digelar hari ini. Di depan rumah warga dari Desa Tenganan Dau Tukat juga kita bisa saksikan sesajen penjor, yang mana di sini merupakan bagian dari upacara yang berlangsung hari ini. Oke, saya sekarang sudah berada di bagian selatan dari desa. Oke, kita bisa menyaksikan di mana warga dari Desa Tenganan Dau Tukat menggunakan kostum atau pakaian tradisional dari Desa Tenganan ini. Dan di sini juga kita bisa menyaksikan sesajen, yang mana pohon-pohonan dihiasi atau digantung dengan buah-buahan. Oke, kita akan sedikit wawancara dengan tetua desa untuk menanyakan bagaimana dan arti dari persembahan ini. Oke, selamat mendengarkan. Tapi nama pohon-pohonan sana daging buah nih, Pak? Oh, pohonnya sama-sama semua. Namanya semua, teman, ini kan istilahnya apa? Istilahnya ini untuk menunjukkan hasil bumi desa yang ada di sini. Oh, gitu. Pada beliau. Mungkin tapi namanya. Tapi ini kan? Tetuan. Oh, tetuan ya, sesajian nih kang ya, artinya menunjukkan hasil bumi kita kepada beliau. Mungkin upacara sana jadi berlangsung sama metekrok nih. Tapi makna dari metekrok nih kang? Metekrok itu kita tuh kemungkinan gitu, menunjukkan kita dengan bangga dengan aturan kita, dengan adat kita. Inilah hasil kita dari untuk beliau. Warga seni mengikuti acara metekrok nih kan, tadi yang lihat berhias nih ke, siapa saja yang berhias nih ke? Semua yang berhias, semua yang dari kita. Yang pertama sekarang adalah mudah-mudinya dengan pelincir. Oh, gendan? Iya, pelincir. Jadi itu semua mengelilingi tiga kali. Ini mengelilingi kembali dulu. Pohon-pohon nih ke, maksudnya dikelilingi ya? Kita ke utara yang di Belandung 3 kali, yang di utara juga 3 kali. Begitu juga dari Banjar Kajel, yang Kajel juga dia mengelilingi 3 kali, semua 3 kali. Oh, gendan. Nah, itu setelah itu mengelilingi 3 kali, akhirnya dia tuh kita sebagai Banjar Blot nanti dapat makan legantung di Banjar. Oh, cuma juga kegiatan begitu juga pemuda muda-mudanya juga itu. Cuma dulunya ya enggak. Karena sekarang cuma acara mudah-mudian dah. Tapi ceweknya belakangan lagi tanggal 22 mulai. Di Riki berapa banyak kawan, dan banyak kajian, banyak kajian, banyak keluar dan banyak kelodan gitu nih. Nanti
mengenal muter di gendang ikan ya di setuan oh gendang iya setuan kan ya kemungkinan ini mungkin apa lah namanya mungkin kesana mungkin makna yang dulu itu karena kita sudah istilah sudah kadung namo istilah namo itu menunjukkan hasil kita ini sebenarnya ini kan hasilnya sebenarnya kan menurut yang pribadi adalah bumi oh gitu bumi dia oh inilah hasil untuk beliau ya upacara metekrok niki yes. Dilaksanakan beberapa kali dalam setahun tapi satu tahun. Ada kalender khusus niki dari desa niki oh, kalender Balinya ya. Kita tuh lagi 3 bulan ya atau 2 bulan sekali. 4 bulan ya kita sudah mengeluarkan gini acara-acara. Karena 3 bulannya itu kita tuh sudah memungut artinya membuat satu laporan siapa yang akan naik gunung. Oh gitu. Gunung yang seperti kayasan. Oh tadi itu untuk mendekrok nih ke yang yes. Akan menjadi naik gunung doa. Yeah. Ada jumlah tertentu nih ke setiap upacara nih ke? 16 orang. Oh gitu artinya maksimal nih ke 6. Apa di selalu 16 orang dalam upacara. Oh gitu. Selalu 16 orang ya dalam upacara mendekrok niki naik gunungnya ya. Sekarang dari sini ada 7 yang luar desa ada begitu oh, ya anggota keluarga oh, yes. Melengkapi mau melengkapi ini kang ya guys semua niki
Thank you.
Thank you.
Thank you.